Halo bunda-bunda, assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi ya bunda-bunda dengan aku di channelnya Mams AA Vlog. Terima kasih banyak buat bunda-bunda semuanya yang sudah mau mampir dan mengklik videoku ini. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mau mensupport. Semoga kebaikan kalian Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi, amin. Oh ya bunda-bunda, aku mau sharing-sharing lagi di Jumat Berkah ini. Aku mau sharing kegiatanku di pagi ini yang aku mulai dengan acara masak dulu ya bun. Tapi ini aku pertama kali ini mau masak bakwan dulu ya bun. Sebenarnya ini aku pakai bahan yang food prep untuk bikin sop, tapi aku kepikiran untuk bikin bakwan aja. Gak tahu kenapa aku tuh pagi ini pengennya bakwan gitu. Jadi aku bikin bakwan dari sayuran sop ya bun. Dan ini sudah aku iris-iris dulu ya bun, wortelnya. Karena sudah di food prep dan sudah di prepare sebelumnya, wortel itu sudah dikupas dan bahan-bahan lain itu sudah dibersihkan. Jadi proses masaknya itu jadi lebih cepat ya bun. Ini tinggal aku cuci lagi, terus aku potong-potong sesuai ya maunya kita bentuknya kayak apa ya bun, sewajarnya bakwan. Dan ini aku potong-potong kolnya kayak gini aja ya bun, kecil-kecil biar nggak terlalu besar, biar makannya itu enak. Kan kadang kita kalau makan bakwan suka ada yang kol yang panjang gitu ya bun, menurut aku nggak enak aja. Jadi makanya ini kolnya aku potong kecil-kecil. Dan lanjut aku pakai terigu aja ya bun. Ini aku pakai terigu dan air dingin, aku gak tambahin macem-macem. Untuk bumbunya ini aku pakai satu bungkus masako ya bun. Sebenarnya ini keasinan jadinya ya bun. Harusnya tuh aku jangan pakai satu bungkus, karena ini kan adonan bakwannya sedikit banget ya bun. Cuman satu bungkus sayur sop. Dan ukurannya juga gak banyak bahan-bahannya gitu ya. Jadi menurut aku ini agak keasinan. Jadi lain kali kalau aku mau masak kayak gini, mau bikin bakwan kayak gini, sepertinya masakonya nanti aku pakai setengah aja. Dan ini aku aduk-aduk rata semuanya ya bun. Oh ya, untuk bakwan yang crispy menurut aku enakan pakai air dingin ya bun. Jadi nggak usah ditambahin macam-macam, cukup pakai air dingin itu nanti bakwannya udah crispy ya bun. Dan tadi itu aku ngangetin itu ya bun, tumis dagingnya, jadi belum habis, aku mau kasih kan ke mertuaku aja karena baru sehari ini juga. Tapi sama anakku katanya jangan, karena dia suka, ya udah aku angetin. Dan ini aku mau lanjut goreng bakwannya ya bun. Ini aku gorengnya sedikit aja. Ini kayaknya cuma dapat 2 kloter ini ya bun, 2 kloter goreng. Jadi satu kloter itu cuma 4 bakwan ya bun. Ya mungkin karena sedikit itu makanya agak keasinan ya bun. Dan ini aku goreng dengan minyak secukupnya aja. Sambil nunggu bakwan aku matang, aku mau bersih-bersih meja makan dulu ya bun. Seperti biasa meja makanku itu selalu berantakan, tapi ya selalu aku bersihkan. Karena menurut aku gak ada rumah yang bersih kecuali ya memang harus dibersihkan ya bun. Gak ada rumah yang selalu bersih. Ya namanya rumah dihuni, apalagi kita punya anak. Jadi ya menurut aku wajar aja terkadang rumah itu berantakan atau mungkin kotor, atau nanti ada masanya dibersihkan. Yang penting kita bersihkan, gak males gitu aja sih bun ya. Dan ini aku angetin tumis sayur, tumis dagingnya. Alhamdulillah udah mendidih, lanjut aku tutup aja. Ini bakwannya udah mateng bagian sebelahnya ya bun. Jadi ini aku balik, tuh bisa kalian lihat ini bakwannya. Walaupun cuman pakai terigu aja, ini kaku gitu ya bun, kelihatan banget crispy-nya. Aku sambil masak sambil nonton YouTube-nya ini ya bun. Aku suka nonton YouTube vlog ibu-ibu juga. Ya, apalagi tentang kehidupan sehari-hari, karena menurut aku itu bisa memberi semangat ya bun, bahwa aku tuh gak sendiri menghadapi pekerjaan rumah yang gak ada habisnya ini, bahwa aku tuh banyak temennya gitu loh bun. Dan sambil goreng bakwan aku juga menikmati me time sebentar ya bun. Aku tadi tuh nonton drakor sambil makan bakwan yang sudah mateng. Setelah selesai semuanya dan aku juga udah me time sebentar, lanjut ini aku mau
Bukan unboxing ya, Bun. Karena ini kan barang-barangnya aku beli di toko offline ya, di dekat rumah. Kalau untuk pisau ini sebenarnya pisau hadiah, beli satu gratis satu waktu beli pisau di Informa dulu ya, Bun, udah lama banget. Yang aku beli baru ini adalah parutan bawang dan ini wadah minyak ya, Bun. Jadi aku terpaksa beli wadah minyak lagi karena wadah minyak yang lama itu tutupnya itu kan agak bermasalah ya, Bun. Dan kemarin seperti yang di video sebelumnya aku kasih tahu, harga tutupnya aja itu 35.000. Menurut aku sayang banget ya untuk satu tutup 35.000, sedangkan aku butuh dua tutup berarti butuh 70.000. Daripada beli baru tutupnya aja, akhirnya aku putuskan untuk beli wadah minyak yang baru aja. Ini murah meriah ya, Bun, harganya 16.000. Dan yang pasti ini aman ya, Bun, karena aku tuh kalau beli barang-barang plastik aku pastikan dahulu kodenya itu 5, karena menurut aku kode 5 adalah kode yang paling aman untuk makanan ya, Bun. Dia bisa dipakai untuk berulang dan aman untuk badan kita. Aku bukannya terlalu pilih-pilih atau gimana ya, Bun, tapi menurut aku itu penting banget untuk salah satu cara aku menjaga kesehatanku dan keluarga aku. Lanjut lagi ke video ya, Bun. Ini aku refill minyak gorengnya dulu. Ini aku sengaja beli wadah minyak goreng yang cuma 1 liter aja, karena aku kan kalau belanja itu minyak palingan 1 literan ya, Bun, gak yang 2 liter langsung. Dan ini masih ada sisa sedikit, aku tambahkan ke sini ya, Bun. Alhamdulillah gak tumpah sih ya, Bun. Dan untuk botolnya ini nih sebenarnya sayang ya, Bun, kalau dibuang, tapi ini nanti satu mau dipakai untuk wadah minyak anakku ya, Bun. Jadi minyak goreng anakku tuh aku pisahkan karena minyak dia itu kan untuk jualan ya, Bun. Jadi dia harus beli sendiri minyaknya biar dia tuh bisa menghitung untung ruginya dengan benar. Kalau pakai minyak gorengku terus nanti dia nggak bisa ngitung untung ruginya dengan benar ya, Bun. Namanya juga lagi belajar, jadi ya harus kita ingatkan, kita bantu ya, Bun. Dan lanjut ini aku lap-lap dulu ya, Bun, wadah perkecapan ini, wadah perbotolan ini, karena kotor banget, ada bekas minyak banyak. Ini aku lap-lap sampai kering, sampai bersih, dan aku tata lagi perbotolan di sini. Tapi sebelumnya aku lap-lap dulu sambil aku lihat tanggal kadaluarsanya ya, Bun. Jangan sampai nanti ada barang yang kadaluarsa atau sudah dekat kadaluarsa ada di tempat perbotolan ini, jadinya nanti pas aku lengah, aku masak, aku pakai, itu kan membahayakan buat diri sendiri dan keluarga aku. Dan ini aku tata kembali perbotolannya dan aku kembalikan ke tempatnya ya, Bun, ke sudut yang sebelah sudut situ ya, Bun, yang dekat dengan botol perbumbuan, wadah-wadah perbumbuan. Nah, aku taruh di sini kembali, tapi sebelumnya itu aku sudah lap-lap dulu ya, Bun. Dan ini botol hijau ini aku pakai nanti untuk wadah minyaknya anakku ya, Bun. Ini sebenarnya botol yang aku beli di Asatware ya, Bun. Harganya 69.000 dapat 2 ini. Tapi belakangan ini aku udah mulai belajar ya, Bun, untuk tidak terlalu lapar mata dan tidak terlalu menurutkan hawa nafsu atau sekedar ikut-ikutan tren gitu ya, Bun. Lagi ngetren alat masak apa, ini apa, atau peralatan apa, pernak-pernik apa yang lagi ngetren gitu, aku berusaha gak ngikutin ya, Bun, karena aku ngerasa itu pemborosan terselubung ya, Bun. Ya gak jauh-jauh, ini aku pribadi yang aku rasakan ya. Aku beli air fryer, aku ngerasa tadinya perlu, tapi sepertinya itu hanya tipuan nafsu. Karena kenyataannya dari awal aku beli sampai sekarang itu belum aku pakai ya, Bun. Jadi aku tuh ngerasa ada yang salah dengan aku ini. Makanya aku sekarang kalau mau beli sesuatu betul-betul aku pikirkan, aku pertimbangkan apakah aku ini betul-betul perlu, betul-betul butuh, atau sekedar aku perlu aja atau butuh aja, tapi sebenarnya masih bisa digantikan fungsinya oleh barang lain yang ada di rumah. Nah, aku berusaha seperti itu ya, Bun. Jadi berusaha menahan diri untuk nggak beli macem-macem kalau sekiranya barang-barang yang ada di rumah itu masih bisa dimanfaatkan. Makanya mungkin di videoku ini kalian jarang akan kalian temukan unboxing barang-barang belanjaan ya, Bun. Walaupun mungkin sesekali ada
maksudnya unboxing barang-barang belanjaan perintilan-perintilan macam-macam ya bun. Ya sesekali, tapi mungkin tidak akan sering. Dan ini aku lanjut masak ya bun. Ini aku mau masak tumis pare. Ini parenya sudah aku remas-remas dengan garam dan sudah aku cuci ya bun. Dan lanjut ini perbawangan juga udah aku iris-iris. Ini tinggal aku tumis perbawangan dan cabenya juga, serta daun salam dan lengkuasnya aku tumis sampai harum. Setelah itu aku masukkan parenya. Menurut aku food prep aku kali ini lumayan berhasil ya bun. Lumayan berhasil karena bisa lebih mengatur keuanganku. Jadi dengan budget yang alhamdulillah cuma 150.000 itu, aku bisa menyajikan makanan yang enak untuk keluargaku ya bun. Ini aku cuma masak aja ya bun, karena untuk perlaukan kan nanti tinggal goreng. Jadi aku tinggal masak sayurannya aja, karena yang kemarin itu kan aku sudah ungkep ayam, ungkep tahu tempe ya bun untuk lauk. Jadi nanti tinggal digoreng kalau mau makan. Kalau aku goreng sekarang nanti kan dingin. Sedangkan kalau untuk sayuran sengaja aku masak duluan, karena kan kalau untuk persayuran itu agak lama ya bun proses masaknya, jadi takutnya nanti pada lapar duluan orang-orang di rumah. Dan untuk bumbu sayur tumis pare ini aku pakai bumbu yang biasa aja ya bun, pakai garam, gula, kaldu jamur, dan merica bubuk. Udah gitu aja sih bun. Ini aku tambahkan garam lagi sedikit ya bun, karena setelah aku koreksi rasa agak kurang manis sedikit. Ya beginilah bun aktivitasku untuk hari ini. Setelah masak ini nanti aku mau lihat aktivitas anakku di depan ya bun. Karena aku sedang ngasih tugas ke dia. Aku minta dia untuk kupasin bawang merah yang kecil-kecil itu ya bun. Jadi kan aku mau belanja bawang merah yang baru. Jadi bawang merah yang masih ada itu aku minta tolong kupasin, karena rencananya aku mau bikin bawang goreng yang nanti kalau hasilnya itu bagus aku mau jual ya bun. Mau aku jadikan usaha yang baru, yaitu bawang goreng. Sampai di sini dulu ya bun videoku. Terima kasih banyak untuk kehadiran kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Dadah, happy weekend ya.